produk dari Clear ini, selain dia meng-highlight produknya kolaborasi dengan BTS, dia ngeklaim kalau kita pakai produk ini bisa mengatasi ketombe yang ada di kulit kepala kita. Hai girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah girls, kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk yang berkolaborasi dengan BTS nih. Nah, buat kamu nih yang fans berat BTS alias para ARMY nih, coba deh kamu nonton video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls. Ini dia produknya, dan dia packaging-nya langsung BTS banget ya. Warnanya tuh purple. Terus juga di sini ada beberapa, sebenarnya bukan beberapa sih, memang variannya sama, cuma nanti ada ilustrasi atau gambar lucu gemes dari masing-masing member BTS. Nah, produk dari Clear ini, selain dia meng-highlight produknya kolaborasi dengan BTS, dia ngeklaim kalau kita pakai produk ini bisa mengatasi ketombe yang ada di kulit kepala kita. Jadi buat kamu nih yang kulit kepalanya banyak ketombe atau merasa aduh risih nggak sih garuk-garuk kepala terus gara-gara ketombean, kamu cobain pakai produk ini. Karena sesuai dengan yang mereka klaim di bagian belakang, saya akan coba bantu bacain karena kecil banget ya pasti. Di sini katanya bisa 3 kali bersih total kulit kepala kita sehingga tidak ada lagi ketombe. Dan juga minyak yang berlebih nih di rambut kita dan kuman bisa mental gitu, kayak hiperbola banget gak sih? Tapi memang iya, bisa sesuai dengan klaimnya. Dan dia juga bisa melindungi kepala dari polusi dan juga kuman yang bisa menyebabkan ketombe lengket. Di sini karena ada scoop vitaminnya dan juga beberapa kandungan lainnya seperti ada kandungan water, sodium lauryl sulfate, dan juga ada pasti kandungan parfumnya ya, makanya wangi banget. Nah, untuk packagingnya ini udah inovasi banget, jadi nggak perlu dibuka gitu ya tutupnya, cukup digeser. Nah, seperti ini. Lalu untuk wanginya sebenarnya sama aja, sama-sama seperti produk Clear yang sebelum-sebelumnya. Dan juga mereka itu punya warna yang juga sama seperti produk Clear yang lainnya selain yang kolaborasi dengan BTS ini. Untuk busanya sendiri, kalau kita campurkan dengan air, dia memang cukup banyak tapi nggak yang lebay banget. Jadi cukup aman ya buat kulit kepala kita, karena biasanya kalau kebanyakan busa justru tuh bikin rambut kita menjadi kering. Dan apa sih yang Cika rasakan setelah aku pakai produk sampo yang berkolaborasi dengan BTS ini? Jadi selama 1 minggu pemakaian di rambut aku ternyata bikin halus banget, khususnya nih buat kita yang rambutnya kayak aku nih berwarna dan juga di bleaching. Ini bikin rambut menjadi lebih lembut. Padahal dia konteksnya tuh nggak difokuskan untuk lembut ya, tapi untuk menghilangkan ketombean. Tapi ternyata aku pakai di rambut yang bleaching, dia bikin halus. Terus juga wanginya memang tahan lama banget, meskipun aku seharian di luar gitu ya, dia tetap stay gitu wanginya. Dan yang terakhir, aku biasanya kurang cocok ya menggunakan produk Clear, malah bikin aku ketombean gitu dan rambut lepek. Ternyata yang kolaborasi dengan BTS ini justru kebalikannya, dia itu bikin rambut aku nggak ketombean dan juga nggak bikin lepek. Jadi aku benar-benar nggak berekspektasi tinggi sama kualitasnya, tapi ternyata kamu harus cobain deh girls, apalagi kalau kamu benar-benar ARMY nih. Nah, kira-kira kamu penasaran gak sih berapa ya harganya, apalagi ini isinya 160 ml. Jadi produk yang satu ini yang berkolaborasi dengan BTS dibanderol dengan harga Rp40.500. Kira-kira kamu tertarik girls? Kalau iya terus di kolom komentar ya. Dan seperti biasa girls, rasanya kurang afdol ya ketika Cika mereview sebuah produk tapi aku nggak kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5, Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna. Dan kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah!